Cara agar hati tetap tenang saat ada masalah. Dalam Islam, masalah bukanlah sebuah beban yang akan menyusahkan bahkan menjatuhkan diri seorang hamba. Melainkan sebagai sebuah tangga untuk meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa cara agar hati tetap tenang saat ada masalah. 1. Istighfar. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. 2. Tawakal. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencukupinya. 3. Solat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 4. Berdoa. Ya Allah, tenangkanlah hatiku, dan jadikanlah aku orang yang memberi petunjuk, dan mendapat petunjuk.